kesulitan si Susi ini memang ngasih pinjam handphone pulsanya nggak ada awak pula yang ngisiin pulsa oh tempat siapa itulah murah dari sini aja lah pas kali ada si Kestel Kestel eh apa wa kok jauh kali komen sampai ke belakang sini Kestel nggak dicariin mama kau kau nanti mana ada jauh Wak orang masih kampung-kampung sini juga nya kemana nak Wak ya ada kok tengok Kestel apa aku suruh aja si Kestel beliin pulsa? Nggak tahu Kestel, Wak. Ya udah Kestel mau main dulu ya, Wak. Eh, Kestel, cepet kali. Wawa ada mau minta tolong lo sama Kestel. Minta tolong apa, Wak? Ini lo, Wawa mau beli pulsa. Wawa boleh minta tolong sama Kestel, belikan pulsa tempat si jogger itu. Ih, Wak, tempat Pak Le jogger itu jauh kali lo, Wak. Kan di sini kan ada tempat Bu Dea. Tempat si Dea itu mahal, Kestel. Kalau tempat si jogger ini murah selisih seribu. Nah, Lana ya, seribunya kan bisa buat Kestel beli es, Nana. Is, Gak mau lah kayak Seribu mana dapat apa-apa Gak bisa beli jajan seribu Siapa bilang seribu gak dapat apa-apa Seribu itu dapat es, gope, bakso kojek, gope Masih dapat lo Kestel Ih gak lawak jauh kali ke sana capek Anak Wawa aja lah suruh ya udah lah Wak, Kestel mau pergi main Oh memang lah anak sini ini, ini gak bisa dimintain tolong Pantas lah mamanya brok-brok tiap hari Anakku pun tak kemana ini Sumpah lah tak gebu ini nanti pulang eh Ah <tuh> Kalau badan geregesan gini, gimana ya rasanya pengen makan yang pedas-pedas ini si Nining juga lama. Dia datang. Kenapa ibu di luar? Tapi katanya gak enak badan. Iya bodoh, soalnya kan badan saya lagi geregesi, jadi saya harus berjemur di bawah terik matahari. Oh iyalah, biar enak badannya, biar ringan. Ini nasobnya, udah aku terima kasih ya bodoh di saat seperti ini ternyata kamu bisa diandalkan nggak <laughs> kayak tetangga sebelah saya nggak peduli sama sekali makanya jangan jahat jadi orang nggak ada yang mau pedulilah sama ibu baik baik makai baik tetangga ya jangan jahat ini nggak gratis kan ini ku masak juga pakai bahan-bahannya beli aku tadi pakai duitku bayar seharga satu kali rumah sewa ya Nining Anjarwati kita ini udah merdeka jadi kamu nggak usah menjajah saya terlaluan kayak gitu saya bayarnya pakai berondong saya aja mau. Udah sakit udah na apa sih asik berondong aja lucu kali bayar orang pakai berondong. Pakai duit lah, tapi kok berondongnya cakep nggak apa-apa juga. Memang dasar kamu janda gatal. Saya tahu kok keinginan kamu seperti apa, Nini. Kalau kamu jadi pembantu saya, kamu mau? Nggak eh, enggak lah, Bu. Udah cukup-cukuplah aku jadi pembantu-pembantu di sini. Makan hati apalagi sama Ibu. Nanti ih makan hati kali lah, mulut Ibu kasar, rumah Ibu baik lalat, pelarian kucing Ibu banyak kali. <tuh> Kok kamu tahu bodoh kalau kamu bakal saya siksa jadi pembantu saya? Wow. Tenang aja kita sekarang besti. nggak mau laku bu besti sama si kopat. Aku heran juga nengok ibu. Kadang baik, kadang kasar, kadang jahat, kadang tukang mukulin, kadang namparin orang, lemparin pakai entah apa apa. Takutlah aku nanti ibu kadir pulang nanti aku jadi pembantu ibu. Aku udah bisa pulang belum ini bu? Udah siap belum aku ini? Kok ada RT Nining? Kita kan bukan menikah. Ih, saya nggak mau menikah sama kamu. Eh, laga rantang. Lagi yang kamu ngapain cepat-cepat pulang, Nini? Di sini aja. Saya tahu kok orang-orang miskin ini nggak ada kerjaannya kalau di rumah. Bu, aku ini ada kerjaan loh, Bu. Usahaku besar, burgerku itu, ha. Anakku lagi harus kumasakkan. Aku ini super mam, bukan big mam. Kita kan bestie, jadi kamu nggak boleh juga ngejek saya bilang big mom kayak gitu. Kita ini udah dekat loh, Nining, ya. Kita di sini aja. Nah, ini saya bayar sama kamu uangnya seratus ribu. Makasih ya, Bu. Bu jangan bebek kali kayak gini nah apa jangan lembut-lembut kali gini ah takut aku balik kayak biasa aja lah kasar-kasar ya memang saya seperti ini aslinya kan kita sekarang sudah temenan saya Bu Lura dan kamu eh enggak lah bu enggak lah repot lah repot repot udah aku nggak mau lah berkawan-kawan kali biasa-biasa aja kita aku takut juga ibu kayak gini nanti udah ujung-ujungnya kita berantem pulanglah aku ya bu makasih Emang kamu ya Nining yang nggak ada otak kamu ya saya udah bayain kamu kamu kayak gitu padahal kamu itu mau nomor satu namanya saya buat di dana bantuan tahu kamu udah udah bu nggak usah nggak usah udah nanti bu aja nanti berantem pula kita capek juga hari ini ya Allah udah siap aku antar baju orang itu baliklah biar bisa aku ketemu sama kawan-kawanku nanti uh habis pula lah tempat si jogger itu tempat si tidak mahal Eh, Sum, kenapa kok muka kau kayak kebingungan gitu? Iya, Kak Is, aku baru beli pulsa, tapi tempat si jogger itu habis pula saldonya. Tempat si Ida mahal kali. Ada kau tahu kok di mana yang murah? Enggak tahu aku yang murah di mana, Sum. Tempat yang biasa aku ngisi pulsa itu tempat si Dea lah aku ngisinya. Enggak tahu lagi selain di situ. Kau ngapain ngisi pulsa? Kau kan gak punya handphone, mau nelpon siapa? mau ke kampung aku kak ini habis isi susinya dikasih pinjam sama aku tapi nggak ada pulsanya pelit kali harus isi pulsa sendiri lah aku jangan kau bilangin orang itu pelit seharusnya kau yang sadar diri kalau udah dikasih pinjam itu ya kau sadar lah kau isiin pulsanya Ay. emang penting kali rupanya kau mau nelpon orang kampung kau itu mau nelpon sepupu mantan istri mertuaku loh kak katanya sakit kasihan kali aku Wala kasihan kali lah kau sum sum. Inilah pakai handphone aku ini, ada pulsanya. Kau telepon lah nah. Kok kau kayak sedih kali muka kau tapi nanti kau balikin ya soalnya aku mau pulang dulu mau ketemu sama kawan-kawan aku ya jangan lupa kau balikin iya iya kak nanti habis pakai kau balikin ya kak memang baik kali lah kak Isaya ini ih mangkanya belum mateng, jambunya ada yang mateng tapi takut nanti nak marahin ibu itu eh lastri kok kenapa main-main sendiri Mana ada aku main sendiri orang tadi aku main sama Rahmat kok Terus dia tadi dijemput sama mamanya Mana orang si Mutia sama si Lenny Kestel Gak tahu aku, aku aja baru main-main dari gang sebelah Ya udahlah Kestel, kalau enggak kita main berdua aja yuk Ih eh, main berdua main apa? Mana seru main berdua Seru loh, bisa main engklek kita Terus kalau enggak kita main lari-larian yuk main kejar-kejaran Yuk Kecel Ih eh, enggak lah Lastri, Nanti kok melalui lari, kau malamnya nanti ngompol. Kau kan suka ngompol. Mana ada aku ngompol, udah nggak pernah lagi kok aku ngompol. Yaudah, ayolah kita main kejar-kejaran aja, Kestel. Kau yang lari biar aku kejar, ya? Betul ya, lari aku ini ya. Aku hitung ya, satu, dua, tiga. Jangan kenceng-kenceng lah, Kestel. Ii, Leopard. Makan anak mama, nak. Makan lagi, sayang. Makan, habisin, habisin. Habisin, enak eh, itu mama buat tadi. Cepat habisin, mama maunya aku dulu, nak. Habisin, nak. Cepat habisin, nak enak itu ikan bugu-bugu itu nak makan 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 selamat aku dulu ya nak udah masak perkedelku eh selera kali nengoknya ya pakai piring mana ya eh, tapi ini piring sini nih kayaknya udah lama ini di sini mana nanti ini enak enggak enak Si Kestel ini kemana sih? Kok nggak pulang-pulang? Udah jam berapa ini? Anak itu memang kebiasaan kali. Kok udah melalang nggak ingat waktu? Heran aku nengok si Kestel ini. Apa aku pulangin aja ya piring si Nining? Nanti merepet pula dia. Udah aku pulangin aja. Kasih aja perkedelnya tiga sama dia. Kais! Assalamualaikum! Kunci pula bikin apa pigi lagi dia. Marah nggak ya ini sini, ini, ini, kalau pilihnya lama kali ku pulang kan. Aku... Kak Is! Eh, Sum. Eh, kamu ada nampak Kak saya? Kok nggak ada di kuncinya rumahnya? Apa pergi lagi dia, Kak? Nggak tahu aku ya, Sum. Tapi tadi pas aku di dapur masak perkedel itu ada aku dengar suara air gitu. Oh, yang di belakangnya dia, Kak. Inilah mau balikin HP Kak saya. Katanya ada pulsanya, rupanya nggak ada. Mutarlah kau dari belakang, Sum. Soalnya kadang kalau hidup air itu nggak dengar apa-apa. Iya, -apa. ya Kak. Ke belakang aja lah aku. Eh, apa itu kamu yang di piring itu? Perkedel, Sum. Soalnya ini piring sini si ini udah lama kali kupinjam. Nanti kupulangkan kosong kan nggak enak. Oh, piring Kak Nining. Sinilah kamu biar aku yang balikin tempat Kak Nining. Alah, udahlah, Sum. Orang aku yang minjam kok. Ya, aku lah yang mulangkan. Ya ampun, nggak apa-apa loh, Kak. Aku kan seneng jalan-jalan. Nah, ada capek, kurasa. Udahlah, nggak apa-apa. Kau ke tempat sisi saya aja. Nanti piji dia ditinggalkannya. Kau nggak jumpa lagi kau. Ya udahlah, Kak. Aku tempat Kak saya dulu dari belakang ya, Kak. Ih, seger kali pulang kerja panas-panasan kayak gini terus habis itu mandi kais assalamualaikum pintunya nggak dikunci siapa tuh kayak suara suami apa sum lagi mandi aku di belakang masuklah masuk ke mana, kak masuk ke kamar mandimu apa ke dapurmu ini Ya di dapur lah tuh. Masa kamu mau masuk ke kamar mandi? Mau ngapain? Mau nengok aku mandi? Ada apa rupanya? Ini mau mulangin HP mu kak. Tadi kau bilang pakai HP mu, padahal pulsanya nggak ada Masa sih sum? Teringat aku masih ada loh pulsa tadi malam. Orang aku habis teleponan kok tadi malam. Masa habis? Gak ada loh kak saya. Masa aku bohong? Ya udahlah kak, aku taruh aja di HP, mu di centa-centa ya. Aku balik. Makasih kak Is. Iya iya, aku taruh aja di situ. Lihatlah Sri cepatlah kejar aku. Langsung pulang aja lah aku. yang cepet cepat kau lah. Ada nggak ya si Nining ini, -ini di rumah? Hmm. Ngapu halaman lah dulu aku kok kayak jorok kali ini. Ada kok dia di rumah. apa itu? Loh, kok bisa pulang sendiri piringku ini? Kenapa itu Kak Mumu? Ih, maaf ya, dikejar latri aku ah. Ma nanya Kestel, nggak nengok wawa lo. Ih, Kestel, udah lah, aku pulang aja ya. Kok bisa berserak kayak gini sih, Klen? Kak Mumu, kenapa? Inilah si Kestel ini nggak tahu aku entah kayak mana caranya bisa adalah ditabraknya aku. Tengok itu Kestel perkedel wawa itu, tumpah semuanya. Maaf, buat Tadi Kestel nggak sengaja, Wak. Ya Allah, kamu memang kau yang Kestel ya, buat masalah aja kau. Sayang kali ini tengok pergi lewat mumu ini, ha. Jadi jatuh kayak gini semua. Kau pun Kestel bukan dipakai mata kau itu. Makanya kok kok apa-apa pakai mata kau. Udahlah itu, Ning. Ah, udah. Tadi aku mau mulangkan piring ya sekalian ngasih itu. Kau mau kok? Pulang, pulang, pulang. <tik> pulang kau. Kau nguyur aja kau ya, kasar ya. Buat emosi aja kau. Udahlah, Ning. Ah, kau pun sama anak kau kayak gitu. Kau nggak sengajanya dia itu. Sayang kah perkedelnya ya. Alah, udahlah nggak apa-apa loh, Kakmu. Belum lima menitnya ini. Udah kuhitung tadi kok. Uh. Uh, uh, <tik> ah. Hmm, maksudnya enggak, enggak. Enggak. Hmm. <melosan> Mana ada, ada, ada pasir pasirnya aja. Enggak apa-apa enak. Kok belum 5 menit enggak apa-apa. Tadi udah ku hitung kok. Enggak tahu wa wa. Ya udah kestel mau mm main-main dulu ya, Wak. Jadi kenapa kata wa wa? Jangan lupa like, share, dan subscribe Mau nelpon adik sepupu mantan istri mertuaku pulang pulang <laughs> ya Action. Mau ulang Mau nelpon man pulang ah Mau nonton kok mau nonton